Tidak ada yang lebih hebat di antara kita. Tidak ada yang lebih sempurna di antara kita. Tapi kesempurnaan kita, kehebatan kita adalah gotong royong. Kekuatan kita adalah bau membau. Kekuatan kita adalah saling menghormati satu sama lain. Kami sebagai tim penggerak PKK Kota Surabaya sebagai mitra pemerintah akan sangat mendukung seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana menurunkan penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya. Saya nyuwun tolong doanya terus-menerus buat kami yang terus berjuang dan bergerak untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Surabaya. Alhamdulillah, saya lagi legro, plong gitu. Nggak punya perasaan yang aneh-aneh lah gitu. Dan belum pasti nggak usah takut, karena satu banyak yang takut, tidak apa-apa pak untuk diri kita sendiri, jadi tidak apa-apa mau gue. Habis suntik vaksin gak bu? Sakit bu? Nggak. Seneng bu habis vaksin? Di kanan apa di kiri bu? Di kiri. Tadi ibu berangkat naik apa bu? Naik mobil, jemput. Nanti diantar pulang lagi. Iya. Bu, gimana Bu? Setelah vaksin ini kan nanti mau ada vaksin di dua. Bu, mau disuntik lagi kan? Nggak sakit ya Bu ya? Bu, vaksin ini kan untuk kekebalan tubuh. Ibu sekarang merasa sehat apa enggak? Sehat. Alhamdulillah, kita mengadakan kegiatan hari ini vaksinasi disabilitas yang dilakukan dengan tim penggerak PKK Kota Surabaya. Dengan harapan bahwa nanti seluruh warga Kota Surabaya khususnya disabilitas belum tervaksin bisa kita lakukan vaksin di tempat yang nyaman, di tempat yang berbeda dengan tidak bercampur dengan yang lain.